Menyusuri kawasan BKT alias Banjir Kanal Timur, Benu menemukan tempat makan yang memikat untuk disambangi. Wah, kayaknya Benu datang ke pagian nih. Mas-masnya masih pada sibuk membersihkan bebek-bebeknya. Tapi gak apa-apa food lover, karena Benu datang pagi, jadi Benu masih sempat bertemu dengan ownernya bebek gantung 10 BKT. Yuk, kita ajak ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, mantap kali. Ini yang digantung bukan jemuran, tapi... Bang, ini kok gede banget sih? Ini packing atau apa sih? Packing, Bang. Ini packing lokal apa kita luar? Bibitnya impor, Bang. Oh, bibitnya impor. Bibitnya impor. Berarti dikembanginnya di sini? Di Indonesia, Bang. Mantap. Beratnya berapa nih, Bang? Kok gede-gede banget ini kayak gini nih? Ini mulai dari 2,5 kilo sampai 3 kilo, Bang. Paling besar 3 kilo. Ini bumbu kuning apakah sama dengan bumbu ayam dan bebek-bebek lokal lainnya? Hampir mirip, Bang. Mirip ya, tapi tetap ada rahasianya, guys. Ada berapa cabang? Alhamdulillah sudah 4 cabang, Bang. 4 cabang? 4 cabang. Cuan, guys. Terus ini per kilonya atau gimana sih jualnya ini? Untuk yang porsi ini jumbo, Bang. 2,5 kilo kami jual 220.000, Bang. Untuk yang ukuran super jumbo yang 3 kilo kami jual 250.000. Bang, ini kan cabang 4 nih. Bebek sehari bisa ngabisin berapa ekor? Alhamdulillah sudah di atas 100, Bang. Di atas 100 ya. Oke, Bang, aku penasaran nih. Kayaknya yang apa yang 3 kilo ya? Coba yang 3 kilo. Siap. Benu tadi sempat ngintip proses pengolahan bebeknya food lover. Setelah bebek dicuci hingga bersih luar dan dalamnya, selanjutnya bebek diungkep dengan bumbu rempah kuning yang sudah dihaluskan. Daun salam dan serai juga dimasukkan selama kurang lebih 1 jam. Untuk lama proses ungkep bergantung pada ukuran bebeknya. Semakin besar ukuran bebek, maka semakin lama proses perebusannya. Setelah proses ungkep yang cukup lama hingga bumbu meresap, kemudian bebek akan berubah warna menjadi kekuningan seperti ini. Selanjutnya bebek ditiriskan dengan cara digantung. Aromatik rempahnya begitu terasa, food lover. Benu hampir sama sekali tidak mencium bau perengus di bebeknya. Eits, tapi bebek-bebek yang baru selesai diungkep ini akan disimpan dulu ke dalam freezer selama 24 jam. Kata Bang Oji supaya bumbunya semakin meresap. Mumtaz. Bang Oji di sini menggunakan dua jenis bebek food lover, yaitu bebek packing yang berciri fisik warna bulu putih bersih mirip angsa dengan leher sedang, memiliki daging yang tebal, gurih dan lembut. Bebek packing ini habitatnya asal Beijing, Cina loh food lover, namun memang sudah banyak dibudidayakan di Indonesia. Nah, yang kedua adalah bebek jenis hibrida. Bebek hibrida ini merupakan hasil persilangan bebek lokal atau kampung dengan bebek packing. Keunggulan dari bebek hibrida ketika diolah memiliki tekstur daging empuk dan cita rasa yang lebih gurih ketimbang bebek lokal pada umumnya. Mumtaz. Alhamdulillah, food lover. Masya Allah, nih lagi. Ini packing ya. Ini jumbo, Masya Allah. Ini bisa dimakan berenam kali ya, nggak habis. Jadi food lover, jangan khawatir kalau nggak pengen yang digoreng, pengen yang dibakar juga ada. Kita cobain satu-satu dulu ya. Wow. Ini food lover, pecah, men. Kita makan gini aja udah ada rasanya, ada bumbunya walaupun nggak begitu tebel ya. Dagingnya luar biasa. Mumtaz. Betam ya. Jadi keistimewaan si bebek packing, dagingnya tebel. Terus ini karena udah digantung modelnya, jadi minyak-minyaknya tuh udah netes dia. Proses menggoreng, bumbu rempah khas bebek gantung 10 BKT juga ditambahkan dan digoreng bersama bebek packing yang sudah mulai golden brown. Kunci aroma khas bebek goreng di sini adalah bawang putih geprek dan potongan daun jeruk juga ditambahkan saat proses menggoreng bebeknya. Penambahan bumbu rempah, bawang putih geprek, dan daun jeruk saat proses menggoreng bebek ini membuat rasa bebek semakin gurih serta beraroma wangi daun jeruk yang khas. Mumtaz. Ini yang bikin istimewa banget ini, bumbu yang digoreng bareng bebeknya. Wangi banget, Masya Allah. Tebel, jadi kita masih bisa ngerasain juicy-nya ya. Wow.
goyang. Geser ke yang bakar. Kalau bakar warnanya kelihatan, jadi warnanya agak-agak kecoklatan. Kalau yang bakar ini untuk menikmati sensasi bakarannya tetap dapat. Ada manisnya sedikit pada dari kecap ya. Kalau untuk rasa sih tetap sama sih sebenarnya. Cuman ini ada ya smoky-smokinya ya. Kita pakai ini ya, tetap sambal ya. Pilihan sambalnya ada tiga. Sambal lumpang, hijau, dan terasi. Sambal terasinya istimewa. Favoritnya Benu, lumpang sama terasi. Ini selera ya masing-masing ya. Ada sambal hijau juga. Benu belum nyobain sambal hijaunya. Kita cobain ya. Oke, kita pakai yang bakar. Wow, maaf untuk lapar, ini menunya banyak. Sama nasi satu lagi, yeah. Oke, selamat berpetualang kuliner. Ini adanya di Pondok Bambu, samping BKT ya. 10:30 sampai 10:30 malam. Kumtas.